Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Betulkah penyakit kencing manis datang kepada mereka yang makan minum dari sumber yang haram? Allahu Akbar. Siapa kencing manis? Angkat tangan. Pakai tak angkat. Ini agama, urusan agama. Jangan kita buat tuduhan yang emosi dan menuduh. Kita tak boleh cakap tuduh kerana apa ni, benda yang berkaitan dengan penyakit, dia ujian daripada Allah. Kalau pun betul dia makan makanan yang haram, itu sebagai kafarat untuk dia, mudah-mudahan insyaAllah. Kita nak pergi tuduh, kita nak buat statement tu kecil mana tu pakai sebab makan makanan haram, jangan. Tak boleh. Tu sakit jantung tu pasal dulu sebab tak sedekah tu. Jadi dulu tu, tu yang kanser tu dulu ada lah tu buat maksiat pun. Oh, tak boleh. Kita tak boleh tuduh. Kita tak tahu penyakit yang diuji oleh Allah itu kepada seseorang adalah sebagai kafarah kepada dia. Kerana kencing manis ni, dia bukan hanya kepada sakit orang yang banyak duit. Orang yang tak ada duit pun kena kencing manis. Orang yang kencing manis ni, yang miskin pun boleh kena kencing manis. Bila dah sampai masanya, walaupun dia hanya makan nasi ziki-ziki, tok saya kat umur 84-86 tu tok saya. Tak ada kencing manis, tak ada jantung apa-apa lah. Tapi dia makan apa? Makan nasi jempur. Kalau ayam pun ceroy betul-betul ni, tak ada gula, tak ada pekat kan, tak ada. Tapi bila sampai 80-an, dia ada gula tinggi sikit. Gula tinggi sampai 7-8 macam tu. Tapi bagi orang tegar macam mana, 7-8 okey. Ha, sebab apa? Sebab dia dah berusia. Bila dah tua, metabolisme pun dah kurang. Nak insulin balik mula dalam badan kita pun dah tak boleh, dah tak kuat macam dulu. Dia kan jadi juga macam mana. Tapi dalam tempoh yang lama. Tapi kita nak tuduh ke orang tua yang orang sudah menjaga tua usianya, yang jaga makanannya, yang kadang-kadang hari-hari puasa makan benda haram. Oh, ini satu tuduhan. Jadi masya Allah, kencing manis bukan main daripada makanan yang haram. Kadang-kadang makanan yang halal, dia tutup gula sehari sekilo. Dia tutup gula kilo tu dia lena. Oh, makan dulu dia lena. Tu yang dia tidak memaksimalkan apa tenaga yang ada dalam dia, tak buat keluar peluh dan sebagainya. Itu yang ini. Bukan pasal makan makanan yang haram. Makan makanan yang haram satu benda yang lain. Dan kita pun tak boleh nak menuduh seseorang itu makan makanan yang haram. Ha, kalau kita buka laman web KKM pun, sebab kencing manis ni salah satu adalah obesiti yang lebih berat badan. Ada simptom-simptom untuk menjadi kencing sebenarnya. Faktor yang mendorong. Dan di antara faktor yang mendorong juga sebab keturunan. Oh, keturunan dia kencing sebenarnya muak ni. Dia pun ada potensi untuk menjadi kencing sebenarnya. Dia pun mama kuala tak wan aku waris ke aku. Kencing sebenarnya. Kau waris duit ke duit ke dia waris kencing sebenarnya. Ha, ada. Dan di antara faktor juga adalah bangsa. Ha, yang berkut apa ni, bangsa ataupun kaum India ni dikaji lebih ramai kena kencing manis. Wallahu'alam. Ha, maksudnya, dan itu juga kajian yang dibuat. Maksudnya lebih mudah mendapat kencing manis. Ha, mungkin gaya hidup mereka. Ha, makan teh tarik ke, mesti gandak ke. Kan, mama punya style lah kan, jadi memang, jadi itu adalah benda yang disebut sebagai fakta. Dia tak sebut pun dalam fakta ni makan makanan yang haram untuk jadi kencing manis, tak ada. Jadi bagi saya yang menyatakan sedemikian ataupun yang bertanyakan ini, kita tak boleh cakap betul-betul kerana apa ni, benda yang berkaitan dengan penyakit, dia ujian daripada Allah. Kalau pun betul dia makan makanan yang haram, itu sebagai kafarat untuk dia, mudah-mudahan insya-Allah.